Jual rumah mewah peninggalan suami Musdalifah dan Fadel Islami dinyinyir begini bikin baper. Unggahan mantan istri Nasar KDI Musdalifah mendadak panas dibicarakan netizen jagat maya. Seperti yang dilansir dalam Instagramnya, Musdalifah nampak baru saja mengiklankan rumah mewahnya untuk dijual. For sale yang serius, ujar Musdalifah. Dari potret yang beredar, rumah Musdalifah terlihat begitu mentereng dengan ukiran unik dan pilar-pilar tinggi. Kesan megah juga semakin nyata dengan perpaduan warna kemasan dan coklat. Tapi postingan istri Fadil Islami itu justru menuai ragam reaksi daripada netizen. Pasalnya banyak orang yang menyayangkan keputusan Musdalifah untuk menjual rumah peninggalan almarhum suaminya tersebut. Sontak saja unggahan Musdalifah itu untuk menjual rumahnya langsung banjir komentar netizen. Jangan jual peninggalan suami cuma karena suami baru. Jangan ya mbak, kan ada anak-anaknya yang berhak untuk rumah itu. Kenapa mau dijual sayang peninggalan suami Mbak Mus? Dipikir panjang sebelum menyesal Mbak Musdalifah. Jangan dijual sayang banget kenangan dari suami Mbak Mus. Kok pada komen kenapa dijual, namanya orang hidup mungkin mau suasana baru, mau rumah baru. Kita doakan saja mudahan cepat laku ya mbak. Itulah guys terkait Musdalifah yang dinyinyir oleh netizen. Atau dikasih nasihat ya sebenarnya. Atau bagaimana kira-kira menurut kalian? Dan ada pula yang mendukung apa yang dilakukan oleh Musdalifah dan alasan untuk mencari suasana baru. Jangan lupa kalian komentari bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.